adik-adik, apa kabarnya? Wah, kakak selalu berharap kalian dalam keadaan yang selalu sehat ya. Papa mama di rumah juga selalu sehat. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu GKI Gading Serpong. Yeay! Adik-adik sudah mandi? Sudah makan? Kalau sudah, berarti kita bersama-sama bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Oke, yuk sekarang kita semua sama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Allahku Besar? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita, yang menjaga kita dan memelihara kita. Yuk, dengan sukacita kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Sama-sama berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami, menjagai papa dan mama, juga menjagai guru-guru sekolah minggu kami. Sekarang kami bertemu kembali untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah sukacita kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang manis, kita harus selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan itu maksudnya apa ya? Kita harus taat. Taat itu kalau Tuhan bilang rajin berdoa, kita rajin berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Mau makan, kita berdoa. Mau belajar, kita juga berdoa. Nah, selain kita taat sama Tuhan, kita juga taat kepada orang tua kita. Siapa sih orang tua kita? Ya, betul. Papa dan mama. Jadi, kalau anak Tuhan yang manis itu pasti dengar-dengaran sama Tuhan, juga dengar-dengaran sama papa dan mama. Nah, sekali lagi kakak mau tanya, dengar-dengaran itu apa ya? Pinter. Dengar-dengaran itu artinya taat. Nih, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Lagunya, judulnya Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Oke, dengan sukacita dan semangat kita nyanyikan lagu ini. Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran, turut
Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tanda lagu yang kita nyanyikan tadi, katanya anak Tuhan itu taat dan dengar-dengaran kepada papa mama dan juga kepada Tuhan. Kalau gitu, kakak mau tanya, boleh nggak ya kalau anak Tuhan itu berbohong? Boleh nggak ya kalau anak Tuhan itu mencuri? Boleh nggak ya kalau anak Tuhan itu menyontek? Boleh nggak ya kalau anak Tuhan itu melawan papa dan mama? Hah? Nggak boleh ya? Kenapa sih nggak boleh? Kan nggak ada yang lihat. Kan nggak ada yang tahu. Kata siapa? Tuhan Yesus dari surga melihat anak-anaknya di bawah, di bumi ini. Jadi kita nggak boleh berbohong. Boleh mencuri, gak boleh melawan papa dan mama. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, Mata Tuhan Melihat. Adik-adik tahu lagunya kan? Yuk kita berdiri kembali. Kita sama-sama dengan semangat nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Hati-hati gunakan kaki kita, hati-hati gunakan mulut kita, hati-hati gunakan mata kita, dan juga semua yang ada di tubuh kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan kembali bersama sekarang, hati-hati gunakan tanganmu. Kalau kakak bilang, hati-hati gunakan tanganmu, adik-adik tepuk tangan ya. Dua kali aja. Kalau kita nyanyikan hati-hati gunakan kakimu, adik-adik hentak-hentak kakinya, bisa? Nah, kalau kita nyanyikan hati-hati gunakan matamu, adik-adik bilang celup, ba. Kalau kita nyanyikan hati-hati gunakan mulutmu, adik-adik berkata amin, pinter. Yuk, dengan sukacita dan semangat kita nyanyikan hati-hati gunakan. Hati-hati
celupba. Yang terakhir, hati-hati gunakan apa? Mulutmu pinter. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Do re mi. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena kebaktiannya masih online, jadi persembahan adik-adik boleh dimasukkan ke dalam celengan yang ada di rumah. Untuk papa mama yang mau memberikan persembahan juga boleh dengan cara men-scan QR yang ada di gambar ini. Nah, sekarang adik-adik siapin persembahannya. Kalau sudah siap, mari dengan sama-sama sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukur. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita akan mendoakan persembahan kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada papa dan mama, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya dapat digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, asik dong. Nah, sebelum dengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu dari
semuanya, adik-adik. Selamat hari Minggu, senang bertemu dengan adik-adik semua di ibadah sekolah Minggu online kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami dapat bersekolah minggu online hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah kami juga dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik pasti pernah melihat rambu-rambu lalu lintas atau larangan yang ada di setiap jalan. Misalnya seperti ini. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Ini artinya kalau pengguna jalan tidak boleh berhenti di tempat itu, jadi mereka harus tetap jalan. Kalau misalnya tanda larangan yang ini, nah benar adik-adik, itu adalah tanda larangan untuk dilarang orang-orang yang punya mobil dan motor dilarang parkir di tempat itu. Kalau misalnya yang ini, nah kalau yang ini berarti dilarang untuk putar balik adik-adik, jadi harus cari jalan lain. Nah, tapi meskipun ada larangan tersebut, setiap orang pasti pernah melanggar larangan tersebut. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga Tuhan pernah memperingatkan kepada seorang raja, yaitu Raja Belyasar, karena dia melakukan kesalahan. Adik-adik tahu tidak siapa itu Raja Belyasar? Nah, Raja Belyasar ini adalah raja yang menggantikan Raja Nebukadnezar atau raja dari negeri Babel. Iya, dia juga yang membawa peralatan-peralatan dari bait suci ke dalam istana adik-adik. Wah, jahat ya Raja Belyasar ini. Terus adik-adik, suatu hari Raja Belyasar ini mengadakan perjamuan yang megah dan besar-besaran di dalam istana. Dia mengundang semua orang-orang penting di negeri tersebut adik-adik. Semua raja juga dia undang adik-adik. Nah, ketika mereka makan bareng, tertawa bersama-sama, mereka juga menggunakan alat-alat atau peralatan makan dari bait suci adik-adik. Nah, ketika mereka lagi tertawa, makan bersama-sama, tiba-tiba raja melihat sebuah tangan yang besar sedang menulis di dinding istana, adik-adik. Ketika raja melihat tulisan tersebut, raja takut dan juga gemetar. Wah, kenapa ya adik-adik? Ada apa dengan tulisan tangan itu? Raja pun tidak tahu apa artinya. Dia memanggil semua orang-orang pintar yang ada di dalam istana tersebut. Dia menyuruh orang-orang pintar tersebut untuk mengartikan arti tulisan tangan yang ada di dinding istana tersebut. Tapi tahu tidak adik-adik, semua orang pintar yang di sana tidak tahu apa arti tulisan tangan yang ada di dinding tersebut adik-adik. Padahal raja sudah memberikan banyak hadiah untuk mereka untuk bisa mengartikan tulisan tangan tersebut adik-adik. Nah adik-adik, ketika raja semakin takut karena orang-orang pintar pun yang ada di negeri Babel tidak dapat membaca dan juga mengartikan tulisan di dinding istana tersebut.
Kemudian permaisuri pun datang menghadap raja dan mengatakan bahwa ada satu orang pintar yang dapat mengartikan tulisan tangan yang ada di dinding istana tersebut, yaitu Daniel. Daniel adalah hamba Allah yang taat dan juga yang saleh, adik-adik. Kemudian Raja Belsyasar pun menyuruh orang-orang untuk menjemput Daniel dan membawa ke istana. Orang-orang suruhan dari Raja Belsyasar segera melakukan perintah raja tersebut dan membawa Daniel ke istana, adik-adik. Ketika sampailah Daniel ke istana dan menghadap Raja Belsyasar, Raja Belsyasar pun menyuruh Daniel untuk membaca dan mengartikan tulisan tangan yang ada di dinding istana tersebut. Daniel pun membaca dan dia berkata, "Mene, mene, tekel, ufarsin." Dan tahu adik-adik, Daniel pun mengartikan tulisan tangan tersebut, adik-adik. Tulisan tangan tersebut diartikan bahwa Allah telah memperhitungkan masa kerajaan Raja Belsyasar di negeri Babel, adik-adik, akan segera berakhir. Dan negeri Babel ini akan terpecah menjadi dua, adik-adik. Satu akan dikuasai oleh orang Media dan satu lagi akan dikuasai oleh orang Persia, adik-adik. Dan Tuhan juga sangat marah karena kepada Raja Belsyasar, karena Raja Belsyasar telah melakukan banyak kesalahan, adik-adik, dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Seperti Raja Belsyasar, Tuhan memperingatkan Raja Belsyasar melalui tulisan tangan yang ada di dinding istana. Nah, kita pun ketika melakukan kesalahan, Tuhan menegur kita melalui papa dan mama, guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu, dan juga orang-orang terdekat kita. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat, adik-adik. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ayo adik-adik kita mendengarkan perintah ataupun peringatan papa dan mama kepada kita ya, adik-adik. Itu semua untuk kebaikan adik-adik. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah pasti mendengarkan dan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, semoga cerita minggu ini adik-adik dapat mendengarkan dengan baik ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita ulangin ya, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup ya. Semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar, biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berterima kasih karena Tuhan sudah menghadirkan papa dan mama yang mau menegur kami ketika kami melakukan kesalahan ya Tuhan. Biarlah kami dapat memperbaiki kesalahan kami. Biarlah kami selalu mengingat perintah orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya apa ya, adik-adik, hari ini? Nah, kita mau membuat tulisan di dinding. Ya, tulisannya adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Ini adalah tulisan di dinding yang Tuhan pakai untuk memperingatkan Raja Belshazzar. Yuk, adik-adik, kita sama-sama bikin tulisan ini. Nah, adik-adik, ini kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada kertas berwarna putih, ada spidol ya, warnanya bisa bermacam-macam. Kemudian ada pensil dan juga ada lilin. Lilin yang berwarna putih. Lilinnya bisa pakai apa aja ya, adik-adik? Nah, hari ini kita mau bikin tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin. Kita buatnya pakai pensil dulu ya, adik-adik. Setelah selesai menulis, sekarang kita timpa dengan menggunakan lilin putih ini ya, adik-adik. Kalau sudah, sekarang kita warnai ya adik-adik menggunakan spidol. Atau kalau misalnya adik-adik di rumah punya cat air, itu juga bisa dipakai ya. Adik-adik, ini aktivitasnya sudah selesai. Tulisannya adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Ya, adik-adik di rumah bisa membuat ini. Warnanya bisa macam-macam, terserah adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menulis tulisan ini di dinding untuk menegur Raja Belshazzar. Adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa loh menegur kita dalam kehidupan sehari-hari. Melalui siapa? Bisa melalui papa mama, bisa melalui guru-guru di sekolah, atau melalui teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa adik-adik? Misalnya menegur adik-adik untuk rajin belajar, atau siapa yang suka main game. Nah, Tuhan Yesus bisa menegur kita juga loh adik-adik. Makanya kita juga harus belajar untuk peka, untuk mendengarkan Tuhan Yesus melalui orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memperingatkan Raja Belshazzar agar dia mau bertobat dari kesalahan yang sudah dibuatnya. Nah, adik-adik, kadang-kadang Tuhan juga memperingatkan kita melalui papa, melalui mama, melalui opa, oma, atau ibu guru di sekolah ya. Jadi kalau Tuhan memperingatkan melalui mereka, adik-adik harus mendengarkan supaya adik-adik juga mempunyai kehidupan yang lebih baik dan menjadi anak Tuhan yang taat ya. Sekarang kita mau menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa ya, kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar untuk mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan memperingatkan kami supaya kami tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau dengar-dengaran melalui orang tua, melalui guru di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.